masih di Jatandra. Aduh, nih orang nggak pernah baca berita nih. Udah tahu banyak korban mati gara-gara miras oplosan. Malah dia lakuin. Nih, tim Hunter dari Polrestabes Palembang membubarkan sejumlah pemuda yang sedang asik pesta miras oplosan. Pesan gue nih, mendingan lo minum teh manis dah. Badan lo sehat, lo kagak sekarang. Inilah tim Hunter Polrestabes Palembang yang baru saja terbentuk. Sasaran mereka merupakan pelaku pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan tindakan kriminal lainnya. Adanya target yang sering berbuat kekacauan, polisi bergerak cari pelaku. Saat melintas di kawasan Pasar 16, polisi dapati target pertama. Sejumlah pemuda yang asik pesta minuman keras oplosan dibubarkan. Tuanya lo, tuanya pas. Sudah kan, Bang? Pas. Polisi kembali cari tempat yang dijadikan ajang untuk mabuk-mabukan. Polisi kembali memusnahkan sejumlah minuman keras oplosan. Dari kegiatan ini, polisi juga amankan sebuah mobil minibus. Lagi peluk-pelukan, cium-ciuman mesra-mesraan, ya, di sini. Di dalam mobil. Siapa nak megang mobil ini? Siapa nak bawa ya? Para penjual minuman keras oplosan diancam hukuman 1 tahun 6 bulan kurungan penjara. Dan dari hasil ini, Polrestabes Palembang dengan dipimpin Komisaris Besar Anom Setiaji terus memberantas aksi kejahatan di Kota Palembang.